Oke deh, yuk. Bang Heri. Bang Heri. Tuh. Udah ada belum? Udah, yuk. Bang Heri. Yo masuk Kang Dek. On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan paguyuban Semanik ya. Ketemu lagi dengan saya Kang Dek MC di acara Semapur Semanik punya cerita. Selamat siang juga untuk rekan-rekan adik kelas kakak kelas yang sudah mungkin mau bergabung dengan kami di sini. Ya, saat ini hari ini pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat. Saya langsung menghubungi ada bintang tamu kita ya. Di sana ada Ika Nopita atau yang sekarang terkenal dengan Hidakari Hona ya, yang kebetulan beliau sekarang ada di Jepang sana ya. Baik, untuk teman-teman semuanya, siapakah Ika Nopita atau Hidakari Hona itu? Nah, saya sudah terhubung dengan beliau ya. Beliau kebetulan lagi bawa mobil dengan anak-anaknya mau berlibur katanya. Assalamualaikum Teh Ika. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah. Arigato, 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 kaligata. Konnichiwa, konnichiwa. Konnichiwa, selamat siang, konnichiwa. Teh, gimana kabar? Gimana kabar? Genki desu ka? Apa kabar semua? Baik, genki desu, genki desu itu apa kabar gitu ya? Ya, apa kabar? Kabarnya saya, ya alhamdulillah. Saya. Genki desu, genki desu. Genki desu, oke desu, gitu ya. Hai Kak. Hai. Ini sudah banyak yang nonton nih langsung ya, alhamdulillah banyak yang nonton. Ya di maaf ya diundur-undur terus, maaf sekali. Nggak apa-apa ya. Tolong dong silakan perkenalkan diri Teteh biar teman-teman dari paguyuban dari angkatan adik kelas kita, kakak kelas kita mengenal Teteh sendiri gitu Teh. Siapa namanya gitu kan? Silakan Teh, angkatan berapa? Saya mah bukan orang terkenal Adek. Jadi malu. Gimana Teh? Bentar ya. Oke. Nama saya Ika Nopita, angkatan 96. 96 ya. 17. Kelas 2-nya 2 bio. 3 bio juga ya. 3 bio. 3 bio. Oh, ya. Oh, emang bio ya Teh. Bio. Teh, waktu memutuskan ke SMA Negeri Ciawi, apa sih Teh alasannya? Padahal kan Teh bisa ke SMA Bogor. Ya, dari SMA Ciawi kan banyak teman-teman yang ke SMA, ya dari SMP Ciawi banyak teman-teman ke SMA Ciawi, jadi gimana ya? Tidak terlepaskan dari Ciawi Cibedung. Ya, karena kita memang orang lembur ya Teh, jadi kembali ke lembur. Ah, gitu benar, orang lembur kita mah. Oke okay, Teh. Teh. Ya. Teteh sekarang kan katanya ada di luar negeri nih, ya kan? Itu tetap masih ingat dong SMA Negeri Ciawi seperti apa dulu ya. Terus kenangan-kenangan indahnya di SMA Negeri Ciawi itu apa sih Teh waktu Teteh zaman SMA dulu gitu kan? Dulu paling terkesan mah masuk paskibra ya. Oh, paskibra ya. Paskibra pramuka dan OSIS ya. Kita masuk OSIS ya, Dek. Iya, OSIS ya betul. Tapi itu, kenangan yang paling dalam itu suka masuk ke itu, aku suka pura-pura pusing.
Giliran pelajaran matematika, pura-puranya sakit, kita masuk ke UKS ya. Pokoknya bagian pelajaran tersep, pokoknya gering gitunya, liar gitu. Ke UKS, padahal di UKS yang dahar non gorengan gitunya. Bang Ijan, aku mau Bang Ijan, Pak Ijan ya, Pak Haji ya sekarang ya, udah Pak Haji Ijan, alhamdulillah sehat. Kemarin sudah wawancara juga dengan Pak Haji Ijan ya. Semua dan guru-guru kita juga alhamdulillah ya pada sehat. Alhamdulillah ada beberapa memang yang sudah meninggalkan kita juga ya. Kalau Pak Haji Ijan memang sudah ketemu, kemarin juga menitipkan buat teman-teman yang mungkin dulu Darmaji dahar lima aku hiji ya gitu ya. Insya Allah sudah dimaafkan katanya gitu kan. Nah jadi daharna lima, aku nama air hiji gitu kan. Nah itu yang sudah dimaafkan gitu ya. Teh Ika. Ya. Dulu waktu SMA kelas bio itu dari kelas 1 sampai kelas 3 masih ingat enggak wali kelasnya siapa? Siapa ya? Dede. Coba. Kan saya masih sosial bukan bio. Siapa ya, Dede? Coba kasih tahu. Bukannya Pak Ahmad ya? Pak Ahmad bukan? Pak Ahmad ya, Bu. Siapa ya? Enda, mana Enda? Kasih tahu Enda. Gawat ya? Maklum, udah pikun. Udah pikun dengan cowoknya, nggak 43 tahun atuh. Patilunya, Dek. Oh, patilu atuh. Dikirainmu masih 40. Iya. Kalau guru-guru yang Teteh ingat siapa aja, Teh? Kalau wali kelas nggak inget mah, tuh guru-guru atau yang inget? Bunia. Terus Bu Nanay masih ada? Bu Nanay? Itu mah SMP berenang. Ah, SMP-nya itu mah, bukan? Bu Nanay. Ya, yang paling ingat itu pasti Pak Yayat ya. Pak Yayat ya. Aku sering disemprot itu sama Pak Yayat. Gara-gara naon, Teteh? Gara-gara muncrat. Maksudnya muncrat naon ya, curiga ya. Iya kan Pak Yayat, kalau misalnya ngajar, aku kan suka duduk di depan tuh. Kebenaran tuh sama Enda tuh, apa sih, duduk di paling belakang. Terus disemprot sama Pak Yayat. Oh itu, anu dua, maju ke harap cina. Duduknya pindah sih, di harap. Beda yeah. Ngobrol aja, tapi enak. Oh, disemprot tuh carekan gitu ya. Iya, sama Enda Esbonbon itu teman dekat ya waktu itu ya. Satu kelas. Sapa dong teman-teman. Tika, anak-anak 96 sekarang itu dari kemarin itu sedang di Pelabuhan Ratu lagi pada main. Oh, gitu ya. Corona. Udah sembuh. Pada kuat ya orang Indonesia, hebring lah. Itu dari berangkat dari kemarin jam 4 subuh berangkat, sekarang juga masih ada di Pelabuhan Ratu ya. Ya juga saya juga mohon maaf buat teman-teman dari Barakas ya, 96 saya belum bisa ikut meliput ke sana karena emang masih ada beberapa tugas. Kemarin kita ada dua tugas yang harus wawancara, termasuk hari ini dengan TIK dan nanti siang ada dengan Kak Yayat ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman dari Barakas tidak bisa meliput. Yang pasti selamat have fun ya, selamat berjalan-jalan ya, melepas penat ya. Semoga semua teman-teman sehat semuanya ya, amin. Tika, salam dong. Aku mau mudik juga nggak boleh, nggak bisa keluar Jepang, Adede. Nggak boleh ya. Tapi itu Jepang sekarang gimana? Masih lockdown apa enggak? Kemarin kan udah dibebaskan ya, udah dibebaskan karena udah berkurang. Tapi setelah dibebaskan, jadi makin banyak gitu loh, makin banyak lagi yang terkena. Jadi pemerintah Jepang itu sekarang lagi kebingungan ya.
lockdownnya dibuka itu kecepatan gitu. Banyak wisata yang berlibur gitu. Yang berlibur jadinya anak SD aja ada yang terkena kan kemarin. Jadi diliburkan lagi kita itu. Iya. Terus teh. Ini banyak yang masuk WA ke saya. Teh Ika tuh sekarang ada di mana gitu loh. Sekarang ada di taman ngajak anak-anak mumpung cerah. Ada di taman Sakura. Taman Sakura. Itu teh tempat wisata apa gimana teh? Enggak. Tempat ini aja tempat main kita anak-anak di sini. Itu tempatnya di kota apa teh? Tempatnya di kota apa itu? Ini tempat aku tinggal tuh Kagoshima. Kagoshima. Kalau Taman Sakura itu di mana? Ya di tempat aku. Nah, ini tuh tamannya. Iya. Jadi itu bukan sakuranya kayak... tapi udah ini sakuranya udah nggak ada, tinggal daunnya tuh udah pada tumbuh lagi. Itu teh taman sakura itu kayak kebun raya gitu maksudnya teh? Enggak, di Jepang itu banyak taman-taman tanpa bayar. Oh gitu. Bebas di Jepang itu taman-taman kita untuk main anak-anak itu bebas gratis. Karena kita kan pajaknya itu kan bayar pajaknya itu selalu rutin. Jadi ke tempat rekreasi aja yang bayar. Kalau taman dari pemerintah ya gratis, nggak ada pungutan satu yen juga nggak ada. Waduh, luar biasa subhanallah ya. Itu berarti Jepang ya teh ya, Jepang ya. Ya. Oke teh. Tata sekarang bekerja apa ibu rumah tangga aja teh di sana? Bekerja dede di rumah sakit. Oh, rumah sakit. Itu gimana rumah sakitnya penuh dengan yang sakit dengan COVID apa gimana teh standarnya seperti apa sih teh? Alhamdulillah di Pulau Teteh ini bebas COVID ya, belum ada satupun yang terkena karena mereka itu benar-benar mentaati di sini tuh jarang keluar gitu loh orang-orangnya. Jadinya alhamdulillah masih nol di daerah Teteh. Oh gitu. Masih belum ada yang kena ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan janganlah ya. Alhamdulillah dan karena pulau sini itu masih pegunungan ya. Hijau banyak banyak yang hijau-hijau. Tapi itu ini teh, ada kotanya juga gitu. Maksudnya kayak gedung-gedung bertingkat gitu ada di situ. Karena Teteh pulau. Jadi ke kotanya itu harus nyebrang feri kalau enggak jet coach. Oh gitu. Ya. Itu Teteh di rumah sakit apa tuh isinya kerjanya? Teteh? Di pulau sini paling terbesar ya, rumah sakit paling terbesar namanya Tokusukai Bioi. Itu rumah sakit umum apa rumah sakit khusus kayak khusus ibu dan anak atau rumah sakit semuanya gigi? Semuanya ada. Oh. Semua ada. Rumah sakit terbesar. Ya di pulau sini. Dari tahun berapa sih di Jepang teh? Tahun 2003 ya. 2003 ya, sekarang udah 2020 hampir 16 tahun, 17 tahun ya, 16 tahun ya, luar biasa. Anak berapa teh? Anak alhamdulillah diberi rezeki. Anak yang berlimpah. 4 ya di Jepang. 4 ya. Namanya dong teh, siapa aja teh namanya teh? Mana foto liatin anak-anaknya teh? Sokai sete ne. Ayo. Kitanna. Hai.
行くの先行ですか紹介してよ。はい、こんにちは。こんにちは。名前は何ですか。ラカシエです。Deketin teh, handphone deketin teh handphonenya teh. Ya anak yang pertama mana teh? Anak yang pertama. Oh, dia ini sekolah. Sekolah. Itu yang ada siapa? Yang ada cuma yang kecil-kecil. Siapa namanya? Who is your name? What is your name? Jaka Seiya. Saha ngaran mana? Seiya. 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 Oh, luar biasa. Oh, seberapa umurnya? Seberapa umurnya? 12. 12. Oh, 12. Iya ni, seberapa umurnya? Iya ni. Sekolah di mana? Jugakko. Oh, berarti SMP. Suara saya ngerti di sana. Mana? Yang berikutnya teh? Ah, ini Hona lagi makan. Bosna. Hai. Hai, Rihona. Mate. Rihona. Dia itu pemalu banget ya. Itu si waduh, kecil itu. Mana? Waduh, Neng. Namanya siapa itu? Neng. Hidaka Rengdes. Namanya siapa? Hidaka. Hidaka. Ano. Wow. Oke. Kalau yang cantik. Waduh. Rihona. pemalu ya, eraan. Kalau yang paling besar tuh sekolah. Maika jadi manajer sepak bola dia di SMA. Wih. Mantap. Ya, jadinya hari Minggu juga dia itu apa sih? Ngurusin tim sepak bolanya di sekolah. Hmm. Soalnya mau ada tanding tanggal 14. Oh iya. Teh, di rumah sakit gaji berapa sih, Teh? Aduh, nanyain gaji. Enggak apa-apa dong, biar nanti teman-teman mungkin ada yang mau ke Jepang jadi tukang urut kan jadi gelas. Gaji ya. Kalau buat kliennya berapa? Part time itu satu jamnya karena di pulau masih ini ya, masih murah sih. Satu jamnya 900 yen. Berarti satu jamnya 100.000. Oh ya. Satu jam 100.000 ya. Satu jam 100.000. Kalau yen itu pecahan terkecilnya berapa teh? Berapa yen teh pecahan terkecilnya? Kalau kita kan satu yen. Ah, soto ni dero kah? Warik mau soto juga nak. Soto ni cina. Soto bener bahasa Indonesia banyak yang sama loh deh. Oh gitu. Soto ini dika, arek meni soto di dinya gitu. Ya. Iya. Soto ini. Nah itu maksudnya yang paling terkecil pecahan 1 yen. 1 yen. 1 yen itu berapa rupiah? 100 rupiah. 100 perak? 100 rupiah. 100 perak maksudnya? Oh iya 100. Hah? Ya 100 perak. Oh, 1 yen 100 perak. Iya. Sekarang 1 yen 130 ya, kalau nggak salah. 130 ya. Iya. Teh, jadi berapa gaji teteh sejam 19 yen? Kalau teteh kan udah pegawai tetap, jadi nggak dihitung per jam. Oh iya. Dihitung per satu bulan ya, soalnya udah stop. Soalnya udah stop. Itu berapa teh? Kira-kira 20 juta. Wow, luar biasa, subhanallah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tapi nya banyak potongannya. Potongannya ya, sama kayak teh siapa ya teh yang di New Zealand tuh, sama potongannya pajaknya besar katanya ya.
potongan pajaknya 5 juta. Wow. Berarti 15 juta ya sebulan. Alhamdulillah. Okay. Teh, itu lagi udah di luar ya? Udah di luar ya? Udah di tamannya ya? Ya, udah di tamannya. Di tamannya. Teh, teteh sendiri di rumah sakit bagian apa sih tadi? Lupa saya. Bagian Kanggoksi. Oh, Kanggoksi. Kanggoksi itu apa ya? Perawat. Pesawat? Maksudnya nerimaan telepon gitu? Enggak lah, ngurus-ngurus itu yang sakit. Oh, iya. Teh, di sana banyak muslim, teh, muslim. Cuma satu di pulau aku. Teteh doang? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga terus, aku doang. Terus perlakuan mereka terhadap muslim bagaimana teh di sana teh? Bagus nggak? Maksudnya? Alhamdulillah, pada netral kok. Gak ada yang gimana-gimana. Iya ya. Pada syukur baik. Gitu, pada menghormati. Syukurlah kalau gitu teh. Kan minoritas ya di sana. Di sana banyaknya agamanya apa sih teh? Kristen, Buddha, Hindu atau apa teh? Buddha ya, di sini Buddha. Buddha ya. Ya. Kalau lebaran teteh gimana kemarin? Sepi dong, sorangannya mentakbiran. Ya, sama keluarga aja kumpul di rumah. Alhamdulillah anak-anak pada doyan tuh opor ayam. Woi, tuh, woi. Siapa yang enggak senang makan Indonesia ya? Kita sangat berbangga teman-teman jadi orang Indonesia ya, karena ya segala macam makanan ada di sini gitu ya. Oke. Untuk Teika sekarang karena kan bekerja di rumah sakit ya. Kalau kesehatan sih mungkin tidak terganggu dengan adanya COVID ya. Maksudnya tetap pendapatan dan rumah sakit malah tambah ramai kan? Apa gimana di sana teh? Ketat banget ya. Kalau misalnya kita panas aja. Misalnya kita kena panas, kena flu. Jadi enggak langsung ke rumah sakit. Kita ke tempat apa sih khusus dulu untuk diperiksa gejala. Tapi kita enggak datang loh, lewat telepon. Oh, gitu. Di sini itu diceknya lewat telepon, kita apa sih panasnya dari mulai kapan, batuknya dari mulai kapan. Terus kalau misalnya 4 hari. Jadi pihak apa sih? Jadi enggak langsung ke rumah sakit, Dek. Jadi diperiksanya itu di tempat khusus. Iya. Jadi kalau udah terkena baru jadi enggak masuk ke rumah sakit langsung, jadi ke tempat khusus langsung gitu loh. Oh gitu. Karena di rumah sakit itu kan hanya di pulau sini hanya satu kan yang terbesar itu. Jadi kita menjaga kebenaran ke apa sih fasilitas buat masyarakat itu benar-benar. Biar tidak terkena virus. Oh gitu ya. Ini kita karena nggak ada siapa-siapa kita nggak pakai masker ya. Kalau misalnya tempat apa kita udah siap siaga masker di apa sih di kantong masing-masing. Ya. Kalau banyak orang pakai ya teh ya. Ya benar. Karena ini kan apa sih aman nggak ada siapa-siapa tuh Dede kosong tamannya juga. Padahal hari Minggu. Apaan? Apa ngeri? Ya. Eka. Akhiri monitor. Ya, Akhiri. Iya, Bro. Kenapa, Bro? Oh, gitu. Eka. Ya. Gimana masih bagus? Bagus gak suaranya? Masih. Oh ya. Bentar ya, ini lagi disambungkan sama sama Kang Heri nih bentar ya, karena memang ternyata kalau untuk di Zoom itu terbatas teh waktunya. Oke. 1 menit lagi Kang Ade, 1 menit lagi. Oke. Kalau ini Pak Paul masih mau lanjut.
saya masih menghubungkan dengan Hida Karihona saat ini karena memang untuk aplikasi Zoom sendiri ya ini hanya sekitar 30 menitan ya untuk bisa on. Kita masuk ke season yang kedua. Kita masih menunggu TIK ya untuk masuk lagi ya. Ya, teman-teman semuanya yang sudah nonton ya, ayo naik lagi silakan ke line Paguyuban Semanik Channel ya. Karena nanti tentunya di akhir acara seperti biasa kita akan memberikan kuis ya untuk teman-teman semuanya. Selamat siang juga untuk rekan-rekan yang mungkin baru saja masuk ya. Sesaat lagi kita akan langsung bertemu dengan Ika Nopita yang saat ini beliau ada di Jepang yang alhamdulillah beliau walaupun sedang berlibur dengan keluarganya menyempatkan diri untuk bisa berkomunikasi lewat aplikasi Zoom dengan rekan-rekan dari Semapur ya, dari Semanik Punya Cerita pada siang hari ini. Dan tentunya juga saya tadi sudah ngobrol banyak dengan beliau ya. Kalau teman-teman menyimak dengan baik insya Allah akan bisa menjawab pertanyaan yang akan saya lemparkan nanti. Ya, hadiahnya luar biasa ya, ada 3 kimono dan juga ada sedikit hadiah dari Jepang nantinya ya insya Allah ya. Menginap di Jepang ya, silakan datang sendiri ke sana ya. Enggak, jadi hadiahnya ada ya, souvenir ya. Baik, saya masih menunggu kehadiran Ika Nopita ya. Saat ini masih belum terhubung nih dengan beliau karena beliau masih menghubungkan dengan server kami di sini di Indonesia karena batas waktu dari wawancara kami dengan luar negeri. Nah, sudah masuk nih. Nah, alhamdulillah. Tika, bisa mendengar suara saya? Bentar ya. Bentar. Halo, Tika. Teh, yang sound-nya dipijit ya? Sound-nya dipijit, sound-nya. Bagian sound. Sound. Suaranya dipijit di situ, paling bawah ada speaker. Belum nyambung. Belum nyambung teh, Mas. Ya, belum teman-teman ya, masih menyambungkan dengan Teh Ika untuk kedengaran enggak? Ah, udah, oke. Mantap. Ya sudah tiku kakak. Ya, hai sudah tiku. Baik lagi dengan saya dengan Ika Nopita dari Jepang langsung ya. Berkomunikasi lewat via aplikasi Zoom pada siang hari ini. Taika, sekarang jam berapa di sana? Sekarang jam berapa ya? Jam 1:30. Satu ya? Oh, 1:30 ya? Oh, lumayan juga ya, jauh waktu berbedanya ya. Oke. Taika, tolong dong pakai bahasa Jepang teh. Enggak, saya mau lihat dulu teteh tadi kan. Satu paling kenapa? Naon kata naon sini? Naon mere buku? Naon mere buku? Parebut pengen gendong tuh. Oh. Eka, itu paling kecil uang kan 1 yen ya. Mau lihat dong bentuk uangnya kayak gimana? Uangnya. Bentar, masuk. Nyari dompet dulu. Lihat dulu bentuk uangnya kayak gimana sih? Jepang tuh kayak gimana bentuk uangnya? Takutnya saya nanti ke Jepang, saya kan nanti tahu uangnya kayak gimana gitu. Rio, coba minta teh. Orange juice. Mango juice. Dari datang sih? Rihona. Rihona. Chotto mitete. Rihona mitete. Hai. Kumaha kabarna? Genki desu. Genki desu.
I'm fine. Wah, wow, good. Aduh, ini ngomong naon buahnya. Ya. Ya. Gimana misalnya ada teh okane? Hai. Barusan udah belanja jadi enggak ada. Gue yang dama dokter tapi sakit. Mama mandi kok enggak iman ya? Enggak usah. Iya, gue enggak mandi. Tika, enggak usah yang satu ya. Ya. Contoh uangnya aja, contoh uang. Nih, iya, bukan itu. Itu satu ya. Kalau yang contohnya contoh uang yang gede mana yang gede. Kayak 100 ribuan gitu. Yang gede mulu ada yang kecil dulu aku. Lihat yang sebenarnya coba yang selembar aja selembar. Berapa yen itu? Selembar. Nih, coba misete. Nah. Ada deh, Nana mah hasilnya. 1000 yen, berarti kalau 1000 yen itu 1 juta. 1000 yen, 100 ribu. Oh, 100 ribu. Hajiman 3000 yen dong. Hajiman 3000 yen. Kalau ini 5000. 5000. 5000 berarti 500 ribu. Tergantung rate-nya ya. Sekarang rate-nya berapa? Oh. Coba dong teh, dideketin ke kamera teh yang 500 ribu teh. Jadi uang kertas Jepang itu yang paling terbesar itu 1000 yen ya, 1000 yen. Mana coba? Ya. Deketin kamera. Iya, terima kasih sudah saya terima. Terima kasih. Ini yang kedua. Itu ya. Yang kedua 5000 yen. Oh, jadi 1000, 5000 sama dan yang paling terbesar 10.000. 10.000. Itu berarti sejuta. Kalau sekarang 1.200.000-an ya fitnya. Wah. Coba teh. Yang 10.000, yang 5.000, yang 1.000 sama yang coba tiga-tiganya teh. Iya. Tiga lembar ya. Itu tiga lembar ya teh ya. Berarti yang 10.000, 5.000 sama 1.000 ya teh. Ya. Oke, wah ternyata cuma luar biasa ya. Di kita mah, cuma 3 lembar doang. Kalau di sana tuh masyarakatnya menghadapi COVID-19 gimana teh? Ada menurut apa gimana teh? Maksudnya gimana? Ya, menghadapi COVID yang saat ini di Jepang seperti apa gitu teh? Ya mereka mentaati lah, nggak kemana-mana. Selalu masker ya, jangan lupa kita tuh selalu pegang ini kemana-mana. Jadi kalau ya kita kalau keluar pakai ini ya alkohol gitu, selalu siap kemana-mana. Selalu cuci tangan ya Dede, kita selalu. Ya teh. Suami umur berapa sekarang? Umur berapa suami umurnya? Nanyain umur. Ya, itu. Umur 48. 48 ya. Namanya siapa? Usep. Alhamdulillah pas kita akad nikah sebelum itu masuk Islam ya dia ya. Sunat. Alhamdulillah. Nama Yusuf. Kalau nama Jepangnya tuh? Hidaka Makoto. Hidaka Makoto. Jadi namanya Hidaka Makoto, ada Hidaka Rihona, anaknya ya. Ada siapa lagi tuh ya, pokoknya lupa saya. Tapi udah disebutin nama-namanya. Oke. Hidaka itu marga kalau kata kita mah. Teh, kita kan mau reuni teh, mau reuni Akbar ya. Kita datang enggak kira-kira nih?
Kobe otaknya deh. Bilang gimana ada deh, kita kan nggak boleh keluar. Masih lama diundur. Ah, tahun kan depan, diundur. Tahun depan. Oh, iya diundur. Eh tahun depan nih. Iya. Soalnya sampai tahun, soalnya tak sampai setahun kita nggak boleh masuk. Kalau keluar boleh, tapi nggak boleh masuk lagi ke Jepang loh. Nggak boleh masuk lagi ke Jepang. Oh gitu. Deh, kan kemarin ada bocoran ya. Teteh itu mau ngasih kimono. Itu sebetulnya kimono itu pakaian khas Jepang apa memang khas marga apa gimana teh? Khas Jepang ya itu. Jadi paling murah apa harganya? Paling macam-macam sih. Paling murah berapa ya? Yang anak-anak aja kemarin 30 juta beli. Allahu Akbar. Hiji eta hiji. Yang anak-anak ya. Kalau dewasa juga dari segitulah harganya. Dari segitu sampai 100 jutaan ada. Astagfirullahaladzim. Itu dipakainya buat acara apa aja tuh kalau kayak gitu teh? Khusus gitu, acara khusus apa gimana? Kalau yang mahal itu ya kan karena kita kerajaan ya, Jepang kerajaan. Jadi ratu Jepang kan kalau misalnya ada perayaan-perayaan apa dia kan suka pakai kimono kan. Pasti itu mah miliaran ya kalau buat ratu mah. Soalnya bahannya kan dari sutra gitu kan. Jadi bukan presiden teh, bukan ratu, raja-ratu. Iya. Di sana. Perdana menteri ya. Oh. Perdana menteri ya. Iya. Itu kalau acara-acara begitu contoh kayak misalkan lebaran gitu pakai itu apa enggak, atau hari-hari besar mereka gitu kayak hari raya Hindu wajib pakai apa enggak ya? Oh, enggak juga, udah bebas kok sekarang Jepang. Enggak kayak dulu. Ya, kalau misalnya ada matsuri, namanya matsuri ya. Pakai yukata namanya. Yang aku nanti mau kasih juga itu semacam yukata. Yukata. Kimono bulan panas, buat musim panas ya. Pokoknya yukata apa gue ikutin aja. Iya, benar. Eka, mau reuni ini coba pakai bahasa Jepang dong. Ajak teman-teman untuk hadir teh, pakai bahasa Jepang teh. Pakai bahasa Jepang. Bentar ya. Mama no kokoro ni. Mama suito motete ii sho. Bentar adek, bentar ya. Ya. Ini luar biasa yang mama buat diri sendiri. Buat Reoni, kata-kata buat Reoni ya? Ya, maksudnya undang mereka untuk hadir gitu. Apa, hai teman-teman. Teh. Hai teman-teman, jangan lupa datang ya ke Reoni Akbar nanti gitu teh. Bahasa Jepangnya apa teh? Hai, nanti. そこ曲がるところまでわかる。皆さん、今度同窓会があります。みんな来てください。楽しみしてます。待ってます。待ってます。待ります。待ってます。待ってます。luar biasa. Eka. Eka. Teh. Teh. Ya. Ya. Prinsip hidup teh apa sih? Prinsip hidup teh apa sih? Jangan gampang menyerah. Apapun ada rintangannya. Itu prinsip aku. Jangan mudah menyerah apapun ada rintangannya. Apapun ada rintangannya pasti ada jalannya. Dimanapun ada rintangannya pasti ada jalannya. Apapun ada rintangannya pasti ada jalannya gitu ya. Jadi jangan mudah menyerah gitu ya. Ya betul. Nah,
Coba pakai bahasa Jepang, pakai bahasa Jepang deh. Eh, akira minai de. Sonai, sonai ya. Sore dake. Akira minai de, sore dake. Kang Heri sama Kang Opung, lo bedaki. Akira minai ya. Oke, Teh Ika. Karena memang waktu untuk berdiskusi di lewat via Zoom ini tidak lama ya. Saya sudah beberapa menangkap obrolan dengan Teh Ika yang pasti insya Allah ini menjadikan ilmu buat kita ya. Bahwa ternyata hidup itu jangan putus asa. Karena apapun yang kita laksanakan tetap akan ada jalan di situ. Betul ya Teh ya? Ya betul. Milik rezeki kan... Ya kita berusaha, bekerja, berusaha apa juga kan. Jalan dari Allah kan, apa juga. Iya betul Teh. Ya sudah. Jangan pantang menyerah gitu. Oke. Baik, Teteh terima kasih waktunya. Terima kasih waktunya sudah ngobrol-ngobrol dengan kami di sini di Indonesia ya. Doa kami semoga di sana Teteh sehat terus sama keluarga ya. Sukses terus. Halo Teh. Teh Ika. Halo. Teh Ika. Dengar suara saya enggak? Dengar enggak? Dengar enggak? Oke Teh. Ya sudah, thank you ya Teh ya. Makasih banget buat waktunya sudah bergabung dengan kami di Indonesia dengan rekan-rekan di Paguyuban. Tentunya melepas kangen teman-teman dari Semanik 96 ya. Bisa nonton langsung dengan Ika Nopita di Jepang langsung. Ah bentar. Gome. Ada deh barusan enggak kedengeran ada telepon kan. Oh gitu pantas. Ya, Teh Ika. Teh Ika sih. Ya. Oke. Ya terima kasih udah meluangkan waktu buat kita dari Pak Gubernur. Ini mudah-mudahan menjadikan pelepas kangen teman-teman dari Semanik 96 tentunya yang dulu satu kelas dengan Teh Ika yang pada nonton pada siang hari ini ya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah nonton bareng ya. Ini sudah mau azan zuhur di Indonesia. Oh ya, selamat menunaikan ibadah zuhur. Ya, terima kasih waktunya. Nanti untuk pertanyaannya tim dari kami akan langsung mempertanyakan kepada teman-teman untuk kuisnya. Oke Teh, sehat terus, sukses terus, ya. Semangat terus ya. Hati-hati di sana. Salam buat keluarga ya Teh. Waalaikumsalam. Salam juga buat semua ya. Baik, baik. Terima kasih ya Teh. Ya, salam buat Bapak Ibu Guru Semanik. Ya. Kalori baik. Lagi. Baik Teh. Makasih ya. Ya, assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Rengkung bye bye. Rengkung bye bye. Arigato, arigato. Arigato. Matane. Ya, oke. Okay. Matane sayonara. Matane sayonara, matane kecoloke. Ya, terima kasih. di live aja Teh, di live. Di situnya. Di lab. Keluar aja, karena kita akan langsung masuk ke pertanyaan. Ya. Teteh langsung bisa lihat nanti di Facebook Paguyuban. Teteh buka di Facebook Paguyuban ya. Ya. Nah sekarang saya masih live kok. Teteh dari Zoom live dulu, langsung Teteh pindah ke Paguyuban. Bentar. Oke, siap. Lagi ya. Oke, baik teman-teman semuanya ya. Untuk rekan-rekan dari Paguyuban ya. Saya mau menghubungi Kang Heri dulu. Kang Heri monitor.
Oke, baik. Buat rekan-rekan paguyuban yang sedang nonton saat ini, ya. Buat teman-teman paguyuban yang nonton saat ini, saya akan masuk ke sesi pertanyaan, ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan buat teman-teman. Untuk yang pertama, ya. Untuk yang pertama, ya. Ika Novita bekerja di salah satu instansi, ya, rumah sakit. Apa namanya dan bagian apa, ya? Bagian apa? Itu bahasa Jepang semua loh. Rumah sakitnya apa dan bagian apa? Bahasa Jepang semua itu, ya, bahasa Jepang semua. Oke, itu yang pertama pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua adalah Ika Novita tadi mengeluarkan 3 lembar uang. 3 lembar uang itu ada 10.000, 5.000 dan 1.000. Kalau dirupiahkan ada berapa rupiah? Silakan. Ya. Ada berapa rupiah? Oke. Ada berapa rupiah? Oke. Sekali lagi, 3 lembar itu ada berapa rupiah kalau di uang Indonesia kan? Ya. Itu uang Jepang ya. Dan pertanyaan yang terakhir adalah Ika Novita punya 4 anak ya. Dan pertanyaannya bukan itu, bukan masalah anak. Pasti ngerapalkan ya. Jadi ada 4 anak dan pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah tadi Hidakari Ohona ya menyarankan untuk hadir di acara Reuni Akbar dengan pakai bahasa Jepang. Silakan sebutkan bahasa Jepang yang Ika Novita sebutkan tadi untuk mengajak Reuni ya. Kalau teman-teman nonton pasti tahu semua. Ya, pasti tahu semua. Ya. Oke. Nah, itu saja pertanyaannya, cukup 3 saja karena kimononya ada 3, ya. Ya, kimononya ada 3. Jadi, pertanyaan pertama adalah tadi bekerja di mana, di perusahaan apa dan sebagai apa, ya. Yang kedua adalah ada berapa rupiah dari 3 lembar itu kalau diuangkan Indonesia, ya, ada berapa rupiah? Ya, yang 5.000, 10.000 dan 1.000 yen, ya. Nah, terus untuk yang terakhir adalah sebutkan dengan pakai bahasa Jepang tadi yang Ika bilang untuk mengajak teman-teman ya, yang terakhirnya yo mas, yo mari gitu kan. Ya, silakan buat teman-teman semuanya ya untuk bisa menjawab di line Paguyuban Channel ya. Nah, dan tentunya untuk teman-teman jangan lupa juga nanti sore ya, saya akan mencoba menggali dengan kakak kelas kita ya, Kak Yayat, yang dulu dia aktif di Pramuka ya. Ada apa aja di sana, cerita apa saja yang unik ya tentang Pramuka di zaman SMA, karena beliau ini kalau nggak salah sebagai pembina di Pramuka ya. Insya Allah akan disiarkan langsung nanti dari kediaman Kak Yayat langsung ya, dan Teh Sally di daerah Ciawi sana ya. Jam 4 sore teman-teman jangan lupa ya, juga ada beberapa hadiah dan door prize yang akan kita keluarkan nanti ya. Oke, itu saja dari laporan pada siang hari ini karena sudah memasuki azan zuhur ya. Sudah jam 12 tepat, dan tentunya saya atas nama panitia dari Semapur, Kang DMC, Kang Heri, Kang Opung dan Teh Sally mengucapkan terima kasih perhatiannya. Semangat terus, stay terus on channel Manik Paguyuban Samik. Manik, terima kasih. Ayo kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.